Hop, 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 bahaya. Ups, iya. Hampir saja, awas dulu, sabar dulu. Apakah nggak habis napas? Gas terus. Sepertinya mau habis napas, habis napas. Mundur bosku. Mundur bosku. Gas. Oke, mundur terus intercoolernya. Oh, maknya. Awas. Oh, fokus. Oh, habis napas. Wush, mengerikan. Wow. Ini gantung diangkat dengan los, Pak. Oke. Kasihan sekali malang nasibmu, bosku. Trailer Siba Surya. Oh, ada juga trailer lagi. Oh, ternyata Siba Surya-nya dua. Oh, Siba Surya-nya dua, bosku. Ini Siba Surya dap. Ups, apa yang terjadi? Isuzu, bosku. Di sini kita melihat nih ada apa, orang berjalan kaki, entah kru ataupun supir. Oke, bermuatan batu. Oh, asapnya lumayan juga. Surya ini bermuatan besi, bosku. Menurun. Oren bermuatan tong raksasa. Oh, makjang. Oren 4x2. Ino habis napas. Salar busuk. Salar busuk ini. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini. Tepatnya di tanggal berapa nih teman-teman? Ini hari Selasa ya. Selasa berarti tanggal 24 Oktober 2023. Ini ada satu unit truk trailer Hino yang muatannya diterpal. Video pembukaan kita di mana di cuaca sangat buruk, terkadang panas dan hujan bosku, yang tidak biasa. Namun di sini supirnya ramah ya. Salam-salam untuk bosku yang jauh ataupun yang dekat. Semoga tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya, dilancarkan segala usaha dan urusannya bosku. Jangan lupa video kita ini bosku di like dan di subscribe dan aktifkan terus notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi bosku. Oke, mari kita saksikan di video ini selengkapnya bosku. Dan kali ini ada satu unit truk Hino. Ini Hino box. Tapi nggak termoking bosku ya. Ups. Oke, supir yang sangat ramah SDD bosku. Siba Surya, ups, ada juga trailer lagi. Oh, ternyata Siba Surya dua. Siba Surya-nya dua bosku. Ini Siba Surya dap. Ups, apa yang terjadi? Siba Surya dap. Mantap sekali bosku. Nyaris habis napas. Internetnya ganas. Internet luar biasa bosku. Mantap sekali internetnya kayak gitu. Yang kemarin ya, yang ngeberam, nabrak beram ini yang di atas, ternyata sudah ditarik dan apa namanya, mau berangkat ini bosku.
yang supirnya beribadah. Nah, ini bekasnya bosku ya. Alhamdulillah ya. Agak mereng ya bosku, kelihatan ya. Enggak selamat tujuan. Jadi ini ada fitur Sino, op, Sino ganas, gas terus Sino. Oke, trailer busuk. Trailer busuk ini, ya. Ngejos juga tenaganya bosku. Ya, ini bermuatan besi bosku, menurun. Besi apa tuh? Besi jembatan mungkin. Dan ini satu unit lagi. Kino trailer kosongan ya bawa terguler. Ini truk tangki Uso Victor bosku, dan minibus membalap. Ups, 3 unit truk tangki Uso Victor tuh ganteng. Ganteng juga bosku. Ternyata banyak fiturnya, ada empat fitur busuk bosku, baru-baru lagi nih, baru-baru fiturnya ini. Satu unit lagi. Pasukan Neo Victor tangki Hino bosku. Dan ada minibus juga. Ups, ternyata truk tangkinya 2 unit. Ini nih bosku, bermuatan CPO. Dan ada intercooler juga nih bosku. Luar biasa. Apakah sanggup bosku? Apakah nggak habis napas? Gas terus. Sepertinya mau habis napas. Habis napas. Mundur bosku. Mundur bosku. Terus kernetnya mana? Turun lo kernetnya. Ganjal itu truknya. Awas. Oke, mundur terus intercoolernya. Oh, maknya. Gawat bah.
ganas, bosku. Up, 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 bahaya. Ups, iya. Hampir saja, awas dulu, sabar dulu. Sepertinya mengambil jalur kanan. Dan gelar tentunya ya mengambil jalur kanan bosku. Dan ada trailer Hino Isotank. Kernetnya tidak turun ya bosku, ada di dalam tadi ya. Mungkin salah. Memang kalau sebelah sana itu agak curam sedikit ya bosku. Ayo gas terus. Alhamdulillah fiturnya sudah takut betul. Alhamdulillah ya. Nah, sudah kembut. Truk laka ataupun truk insiden melewati tanjakan Bukit Kodok Bosku. Disuju diangkat dengan losbak. Oke. Kasihan sekali malang nasibmu Bosku. Ya, kali ini sore ini satu unit truk trailer Hino bermuatan kato bosku. Bermuatan kato ya. Alat berat trailer Hino. PT Trisula Logistik Indonesia. Ini gato salah satu alat berat bosku. Biasa untuk menarik-narik ya, SKR 01. Alhamdulillah sampai ke atas tanjakan dengan sempurna bosku. Up, habis napas. Wush, mengerikan. Trailer Hino bermuatan paku bumi bosku. Kok tiang listrik nggak kayak gini ya? Ini besar banget. Ini cuaca yang sangat panas sekali. Kayaknya ini Hino Lohan ya bosku. Lama juga dan ada losbak yang menurun.
bosku. Buk tangki JSA. Habis napas di tengah tanjakan. Anugrah Mandiri. Rino Isoteng bosku. Sudah ngegas dari bawah ya. Oper gigi rumahnya bosku. PT Indostar Cargo. Oke. Jembernya ya bosku. Oke. Hati-hati jalan bosku. Selamat-selamat. Melihat nih ada apa, orang berjalan kaki, entah kru ataupun supir ataupun apa, nggak tahu ya bosku. Tanjakan sekarang sedang basah, hujan terus bosku. Mana truknya bang? Itu sana itu kawan, mobil masuk angin pas tanjakan ini. Oh, masuk angin di sana? Ya itu. Ternyata truk abang ini masuk angin bosku di tanjakan situ. Ini supirnya tadi apa berjalan kaki ya dari bawah ngeliat temennya. Nissan di sana menurun. Dan ini ada losbak. C336 SL. Oke bosku, bermuatan Beko. Truk trailer Hercules. Oh, ini yang laka bosku. Udah keren. 2 unit. Udah keren. Kayak terpal biru dan terpal merah-merah coklat gitu ya bosku. Oke, gas terus. Ya, kondisi hujan di tanjakan Bukit Kodok bosku yang sangat buruk ya. Di atas tanjakan bosku ada trailer busu yang menurun, yang membawa kontainer ya. Terlihat di bawah sana ada 2 unit truk busu oren, si oren artisnya Bukit Kodok bosku. Dimana cuaca hujan, jadi kita ini bikin kontennya atau kameranya hujan-hujanan bosku. Enam kali 4 HD bosku, 220 PS.
satu unit lagi. Masuk truk tangki oren. Ini 6x4 tapi nggak HD kayaknya ya bosku. Dan ada truk box engkel juga ini. Sopir mungkin yang belum pernah lihat kamera ya kan ya bosku. Tapi nggak apa-apa, kita kasih senyuman aja. Telolet, hujan-hujan pun yang penting telolet bosku. Ada Hino truk sawit bermuatan kelapa sawit bosku, dimana hujan semakin deras pula lagi bosku. Gawat kita. Dan tong raksasa umak jang oren 4x2. Oh, rupanya tenaganya jos juga wah. Ya wow, umak jang luar biasa bah. Ya ini 6x2 220 PS. Langsung balap bosku. Ya ini ada oren lagi bosku. Ada trailer Hino. Oke. Mainkan gayamu trailer Hino. Bermuatan apa pabrik? Dan ini Uso 6x2 BL, berarti ini truk Aceh bosku. Truk Aceh. Ya ini truk tangki Hino bosku, WGT. Dan ada truk Uso 6x4 kayaknya HD ya, di bawah sana bosku. Kita ini buat kontennya hujan-hujan bosku. Panas hujan di Bukit Kodok ini bosku. Jadi jangan lupa selalu di share yang video-video kita bosku, di like and comment. Trailer Losba. Kali 4 Uso putih 220 PS. Dan ini truk box agak ganteng juga ya bosku, AA Group. Ya Uso
keren 6x2 door 20 PS Grand Mystica Trans. Yang sering kehabisan napas, tapi kalau ini kehabisan napas dia. Dan ini temannya juga sepertinya bosnya, yang bermuatan cangkang di oren-oren menanjak. Muatan batu mengambil jalur kanan bosku dan mengeluarkan asap agak ke mobil ya bosku ya. Dam truk ini berkreasi juga bos muda. Oke, bermuatan batu. Asapnya lumayan juga bosku. Gak nampaknya lagi bosku. Dan ini ada dump truck lagi, dump truck JL. Gas terus, berasap juga. Ya, ini satu unit truk intercooler Fuso. Biasanya kayak gini truk Aceh bosku. Dan ada minibus ya bosku. Tapi masih hujan saja, rintik-rintik. Dan ada minibus lagi. Semoga terang cuacanya ya bosku. Biar tanjakan enggak kepala begitu licin ya. Oke, plat BK berarti enggak terbaca. Jupir yang mana ya? Terguler itu yang bermuatan, semoga selamat-selamat sampai tujuan bosku. Truk Fuso Oren 220 PS. Dan ada truk box bosku. Mantap. Truk box termoving Fuso. Oke. Lama juga jupirnya bosku ya. Baru jupirnya gue kaca. Kurang drama. Truk Fuso Victor dump truck bosku, menanjak ya dengan yang sangat slow-slow dan hati-hati nih. CP Mas Nur.
ada losbak 2 unit bermuatan alat berat beko. 1 unit lagi. Oke, ini ramah nih supirnya. Langsung kita diklakson bosku. Terima kasih untuk supir-supir truk yang ramah. Dan hati-hati di jalan, selamat-selamat sampai tujuannya bosku. Ya, ini truk Hino JSA yang bermuatan bosku berterpal hijau ya. Masih baru dia ini, truk JSA-nya. Mengkilat, jadi nggak diragukan lagi tenaganya ini udah jelas joss banget. Tersenyum, mungkin lagi kelelahan ataupun ngantuk. Ini truk pusat oren, ada juga kol diesel, biasanya apa bermuatan sayur, maka dinamakan dia truk sayur bosku. Kol diesel 6 kali berapa nih, kita akan coba zoom dulu. 6x2L bosku kol dieselnya. Dan ada truk tangki Hino. Langsung ngegas. Ups, bermuatan alat pabrik. Ups, luar biasa. Trailer bermuatan alat pabrik. Supirnya juga ramah. Hati-hati di jalan bosku. Selamat-selamat ya sampai tujuan. Oke, mantap ini supir trailernya Isuzu. Ups, intercooler langsung ngebut. Dan ada Hino nih, momennya alis juga tadi ya. Ups, intercoolernya ini ganas. Kondisi selesai, sudah hujannya bosku. 6x2L, 220 PS. Dan ini ada Hino juga nih. Kita akan coba dulu Hino si ganteng. Dengan slow-slow menanjak ya bosku. Sudah hati-hati dan waspada. Plat BL berarti Aceh. BMG Group. Ya, ini Buto intercooler dan masuk Hino JSA bosku. Enggak ya. Enggak dikit bosku.
Dan ada juga ini Isuzu Giga. Box kaleng. Ya ini satu unit truk Kuso coklat bosku. Udah setengah hari ya, sekitar pukul jam tengah satu, jam satu hampir. Ups, ada dump truk Inu, dump truk engkel. Penonton rumahnya bosku. Truk Kuso coklat. Dan kita langsung melihat di bawah itu ada truk tangki, CPO, sama Kuso Oren, dan truk-truk coal diesel, dan truk Isuzu LF 2 unit bosku. Si Raja tanjakan bosku, langsung ngegas. Dan Isuzu menurun. Hino tronton juga sama truk tangki, tangki Hino bosku. Rupanya tangkinya ketutupan, nggak nampak. Ya, tangki itu putih. Padang. Ya, itu teman-teman kita, bosku. Muatan Inu seperti overload bosku.